sangat menyulitkan warga. Meningkatnya kasus kematian dan terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, jadi faktor utama masyarakat hulu Sungai Mahakam enggan datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk berobat atau sekedar mengecek kesehatan. Ditambah lagi akses dan jangkauan menuju puskesmas atau rumah sakit sangatlah susah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut membuat salah satu prajurit dari Kodim 0906 Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menciptakan klinik terapung. Dengan menggunakan perahu ketinting, sang prajurit menjangkau masyarakat di sekitaran hulu Sungai Mahakam, tepatnya di Dusun Rajak Desa Kadang Murung, Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Setiap hari, Pelda Suhendro dibantu para babinsa dari Koramil Kota Bangun menelusuri sungai, mendatangi rumah warga yang membutuhkan perawatan kesehatan. Dirinya pun menjelaskan, rata-rata warga tersebut mengidap penyakit tekanan darah tinggi, diare, gatal-gatal. Selain melakukan pengobatan, dirinya juga melakukan sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 untuk tetap menggunakan masker dan mencuci tangan. Itu didasari dari keinginan hati dan petunjuk dari komando atas bahwa saat pandemi COVID ini tidak ada yang berani yang ke rumah sakit atau puskesmas. Untuk itu, saya sebagai bidara kesehatan berinisiatif untuk membantu mereka yang ada di pedalaman bisa berobat dan memberikan penyuluhan tentang COVID-19. Atas program dan dedikasi yang dilakukan bintara tersebut, Pangdam 6 Mula Warman Mayjen TNI Heri Wiranto beri pujian dan penghargaan atas ide dan gagasannya. Dirinya berharap setiap prajurit yang ada di seluruh Kodim di Kaltim bisa mencontoh gagasan ini dan terus membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah pandemi COVID-19 di daerah. Itu reward pasti, siapapun yang berprestasi kita berikan reward. Dan pada waktu awal ketika Kodim ini, anggota Kodim menemukan sterilisasi box ini, kita sudah berikan juga penghargaan oleh Bapak Kasat, oleh Bapak Panglima TNI. Saya selaku Panglima Kodam pasti memberikan reward kepada yang bersangkutan. Baik. Yang reward banyak yang bisa kita berikan. Penghargaan, mungkin dia kesempatan pendidikan, pangkat dan sebagainya. Ini akan kita lakukan. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.